Halo, selamat pagi Tribuners. Saya masih berada di halaman kantor Bupati Sambas. Letaknya di kawasan kantor pemerintah daerah Kabupaten Sambas di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Nah, saat ini kita ingin melihat di dekat ada ratusan motor, sepeda motor WR-155R. Ini mesin Yamaha. Sepeda motor ini akan diberikan kepada sejumlah atau ratusan desa mandiri yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, ini kita dapat lihat sepeda motor ini masih dalam kondisi baru, masih ada bungkus plastik. Dan sepeda motor ini juga merupakan bantuan dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji ya. Dan penyerahan ini akan berlangsung siang hari ini di Aula Kantor Bupati Sambas, yang juga akan dihadiri oleh sejumlah kepala desa untuk menerima langsung sepeda motor ini. Ini dapat kita lihat ada yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna hitam dengan list warna hijau. Kita lihat masih ada petugas yang menurunkan sepeda motor dari atas mobil ya, karena ini di sini ini masih banyak sekali. Kemudian petugas-petugas juga memasang part-partnya yang memang tersisa di dalam kardus ini. Kita ketahui memang di Kabupaten Sambas ini sudah tidak ada lagi status desa yang tinggal. Semuanya sudah status desa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.